guys, assalamualaikum, sugeng siang. Welcome back to the channel Arsika Design. Channel yang akan pastas dunia arsitektur, interior, dan furniture. Nah, berjumpa lagi bersama saya Farah yang akan membahas tugas dari sasukan kami yang bernama Ibu Yane Berkaskia di Surabaya dengan ukuran tanah 10 x 23,5 meter dengan kebutuhan ruang antara lain ruang tamu, ruang keluarga, dapur, 4 ruang tidur, 3 toilet, teras, carport, ruang duduk, dan taman. Dengan perkiraan bebong tersebut, kami gunakan 13 satuan CA Bretabek. Tentunya di luar bebong itu ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Baiklah, kita masuki tahapan kedua, yaitu tahapan skema gedana. Kita bagi menjadi dua bagian. Pada lantai dasar terdapat taman, carport, ruang tamu, ruang keluarga, teras, ruang tidur, toilet, dan dapur. Kita beralih ke lantai satu yang terdapat 3 ruang tidur, ruang duduk, dan 2 toilet. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan guys. Di episode kali ini kami akan menghadirkan hunian impian yang banyak diminati di kalangan masyarakat, tentunya dengan desain hunian yang hemat budget. Bukan meminimalkan material pada rumah, tetapi dengan hunian yang mampu memaksimalkan segala desainnya, sehingga penghuni tidak sering mengeluarkan biaya ya sob. Sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, serta follow semua akun media sosial kami. Untuk pemilihan tema kali ini dengan rumah gaya minimalis modern. Gaya desain ini terinspirasi dari gaya hidup Jepang dengan memfokuskan apa yang dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak perlu. Ciri minimalis terbentuk dari atap yang datar, serta hunian ini dilengkapi dengan material kisi, marmer, dan cat dinding pada area fasad, yang tentunya akan menghasilkan perpaduan antara eksterior dan interior yang lebih menakjubkan. Dengan partisi fasad yang dibuat struktur yang teratur, penambahan hiasan marmer dan tumbuhan mini membuat hunian terlihat mewah. Material besi hollow kami gunakan untuk pagar kali ini. Tersedia carport yang berukuran 4 x 5,5 meter dengan dilengkapi taman sedang akan mempercantik pada area depan rumah. Wow, kita akan dikejutkan dengan ruang tamu yang super kekinian dengan diaplikasikan hiasan dekoratif yang menarik dan juga dengan pemilihan konsep dengan mengedepankan kenyamanan bagi para tamu dan penghuni rumah. Selanjutnya kita memasuki ruang terutamu yang berukuran 4 x 4 meter. Ruang ini didesain dengan sangat rapi dan menarik agar menciptakan kenyamanan yang maksimal, dan juga tersedia jendela bukaan sebagai sirkulasi udara segar. Next, kita menuju ke toilet yang terlihat elegan dan berkelas.
serta terdapat partisi kaca sebagai skirt pembatas area shower. Untuk ruang makan kali ini didesain dengan simpel, agar saat menyantap makanan bersama keluarga lebih enjoy. Disetarkan adanya dapur yang digunakan finishing apel sat kayu dan top table granit pada kitchen set, yang cocok bagi penghuni yang memiliki hobi memasak ya gengs. Adanya sliding doors merupakan salah satu ciri rumah minimalis. Wah, terdapat teras dan taman yang berkonsep outdoor dengan hiasan material marmer pada injakan sebagai jalan alternatif. Selanjutnya, ini dia ruang keluarga yang desain dengan penata ruang yang cukup cermat yang menghasilkan ruang menjadi luas dan efektif. Kita beranjak ke lantai 1 yang digunakan material besi hollow pada ring tangga kali ini. Penyajian pertama dengan tersedianya ruang duduk yang biasanya digunakan saat waktu bersantai dan juga bisa disebut sebagai tempat multifungsi. Next, kita masuki ruang tamu anak 2 yang berukuran 4x4 meter. Ruang ini desain dengan fasilitas yang sudah disediakan seperti lighting ruang yang sesuai dan interior dengan model terbaru masa kini. Kita beralih ke ruang tamu utama yang berukuran 4x7 meter. Dengan mengambil konsep sederhana bukan berarti polos ya gengs, tetapi dengan mengutamakan apa yang dibutuhkan dan memfokuskan kenyamanan ruang bagi penghuni. Tersedia juga dengan sliding door sebagai akses menuju balkon. Selanjutnya terdapat ruang tamu anak 1 yang berukuran 4x4 meter. Dengan diaplikasikan hiasan dekoratif pada petup headbed yang memberikan ketertarikan tersendiri bagi penghuni. Terakhir kita menuju balkon. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you on next video, bye bye.